帽子快炸了！对不起。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas donghua baru yang berjudul Tiger Crane. Nah geng, akan seperti apakah keseruan ceritanya? Okelah, tanpa banyak omong lagi, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya pasukan kereta kuda yang melewati sebuah hutan menakutkan karena di sana banyak monster. Mereka sepertinya membawa sesuatu benda yang sangat berharga sehingga sampai menggunakan pengawal untuk membawa benda tersebut. Namun setelah berada di suatu tempat, tiba-tiba mereka semua berhenti karena melihat mayat yang tergeletak begitu saja. Pemimpin pasukan tersebut kemudian mendekati dan memeriksa mayat tersebut. Seseorang yang bernama Tuan Ki memeriksa mayat tersebut dan sepertinya manusia itu sebelumnya telah diserang oleh monster yang sangat ganas. Dia pun kemudian mengingatkan kepada semua anak buahnya untuk berhati-hati ketika melewati tempat ini. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan lagi dan di sepanjang perjalanan mereka melihat banyak tengkorak manusia. Sepertinya orang-orang yang telah melewati tempat ini banyak yang terwafatkan oleh monster penghuni tempat ini. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba sesosok monster menyerang kepada salah seorang pengawal, tapi masih berhasil diselamatkan oleh Tuan Ki. Dia melemparkan sebuah kerikil yang membuat monster tersebut langsung terkapar. Sontak semua orang yang ada di sana menjadi sangat terkejut dan sedikit ketakutan. Karena tidak jauh dari tempat tersebut banyak sekali monster gunung yang sangat mengerikan yang sepertinya akan menyerang kepada mereka semua. Tuan Ki segera maju dan berdiri paling depan karena dialah yang bertanggung jawab untuk melindungi mereka semua. Para monster gunung tersebut nampak sangat marah dan bersiap akan menyerang kepada Tuan Ki dan kawan-kawannya. Sementara para pengawal bersiap, namun mereka tidak terlalu fokus karena sangat ketakutan ketika melihat para monster gunung ada di sana. Tuan Ki segera mengeluarkan sebuah senjatanya yang sangat aneh dan juga misterius. Sementara para pengawal berdiri di dekat kereta kuda yang membawa sebuah mutiara merah yang sangat berharga. Tuan Ki mengeluarkan energi tintanya dan kemudian bertarung melawan para monster gunung yang ada di sana. Pertarungan di antara mereka benar-benar sangat seru karena ternyata Tuan Ki sangat kuat dan mampu mengimbangi para monster gunung yang sangat banyak. Namun dengan kekuatan Tuan Ki terlihat sudah banyak sekali monster gunung yang terkapar dan wafat. Namun para monster gunung masih belum menyerah karena ternyata anggota mereka masih sangat banyak. Dan setelah itu pertarungan di antara mereka kembali bertempur lagi dengan sangat sengit. Hingga pada akhirnya Tuan Ki berhasil mengalahkan mereka semua hingga tidak tersisa. Setelah pertarungan berakhir, seekor monster gunung yang tersisa segera bersembunyi di bawah kereta kuda yang membawa mutiara merah. Namun kelakuan monster gunung tersebut tidak diketahui oleh semua orang yang ada di sana.
Hingga singkat cerita, pagi pun telah tiba dan tempat tersebut sudah mulai cerah karena tersinari oleh sinar matahari. Tiba-tiba senjata Tuan Ki berubah menjadi makhluk kuas yang bisa berbicara. Kuas tersebut sedikit marah kepada Tuan Ki yang banyak sekali menggunakan tintanya untuk membunuh para monster gunung. Tuan Ki yang mendengar ocehan kuas tersebut, dia pun hanya meminta maaf saja. Kuas tersebut sedikit kesal karena Tuan Ki meminta maafnya tidak sambil memberi hormat kepadanya. Menurutnya dahulu kala ayah dari Tuan Ki sangat hormat kepada dirinya karena telah menggunakan tinta miliknya. Setelah itu Tuan Ki yang sebenarnya memiliki nama Xiao Qi Xuan mengakui salah dan meminta maaf lagi kepada kuas ajaib tersebut. Beberapa saat setelah itu Tuan Ki mengekstrak lagi kekuatannya dan mengeluarkan seekor monster gunung yang berada di bawah kereta kuda. Semua orang yang ada di sana sangat terkejut dan segera memburu monster gunung yang tersisa itu. Mereka mengeluarkan pedangnya berniat untuk mewapatkan monster gunung yang tersisa. Namun monster gunung itu pun membuka topengnya karena dia berkata bahwa dia bukanlah monster gunung. Tapi dia adalah seorang manusia yang sedang menyamar menjadi seekor monster gunung. Sehingga semua orang yang ada di sana sangat terkejut dan tidak menyangka dengan kejadian itu. Seorang pengawal sangat marah dan menjambak rambut pemuda itu dan berniat untuk memukulinya. Namun Tuan Ki memerintahkannya untuk jangan kasar kepadanya karena dia adalah sama-sama manusia seperti mereka. Tapi pengawal itu bersikeras akan memukulinya karena manusia ini sepertinya adalah seorang pencuri. Pemuda tersebut kemudian memperkenalkan dirinya bernama Huji dan dia belum makan sudah sampai 3 hari. Huji kemudian curhat kepada mereka semua bahwa dia belum makan dan meminta makanan kepada mereka. Mendengar itu, salah seorang pengawal malah menjadi marah dan kemudian memukuli Huji. Setelah itu, Tuan Ki memerintahkan mereka untuk membuka mutiaranya karena takut hilang. Beberapa orang kemudian mendekati kereta kuda dan kemudian membuka pintu dari kotak besar itu. Namun pada saat pintunya terbuka, tiba-tiba Huji melemparkan beberapa bom asap kepada mereka. Sehingga penglihatan semua orang yang ada di sana terhalangi oleh bom asap tersebut. Setelah bom asapnya hilang, mereka semua sangat terkejut karena ternyata mutiara merah yang ada di dalam kereta kuda sudah hilang. Mereka semua sangat yakin bahwa pencurinya adalah seorang pemuda yang bernama Huji karena barusan dia melemparkan bom asap. Namun ternyata seseorang yang bernama Huji sudah tidak ada di tempat tersebut dan entah pergi kemana. Mereka semua sekarang bingung bagaimana menjelaskannya nanti di ibu kota kekaisaran karena barang yang akan diantarkannya ke sana telah hilang. Tuan Ki sangat marah dan emosi dan jika bertemu dia bertekad akan menghajar seseorang yang bernama Huji yang telah mencuri mutiara merah. Sementara di tempat lain terlihat seorang wanita yang sedang menunggangi seekor kuda. Dia juga melewati hutan yang sangat menyeramkan yang selalu dipenuhi oleh monster gunung. Wanita tersebut tiba-tiba berhenti di suatu tempat dan berkata bahwa dia harus segera kembali ke ibu kota. Karena kalau tidak takutnya ayahnya mengetahui bahwa dia telah menyelinap keluar untuk melakukan misi berhadiah. Dan jika ketahuan oleh ayahnya, maka ayahnya pasti akan sangat marah kepada dirinya. Setelah itu dia pun segera pergi meninggalkan kudanya untuk mempercepat perjalanannya. Sementara pada saat ini di tempat markas monster gunung pemuda yang bernama Huji memberikan mutiara merah tersebut kepada Raja Monster Gunung. Raja Monster Gunung pun menerimanya dan dia nampak sangat gembira karena dengan mutiara merah tersebut bisa meningkatkan kekuatannya. Raja Monster Gunung manik-manik atau mutiara tersebut benar-benar sangat berharga dan memiliki kekuatan yang sangat hebat. Jika dia memakannya, maka dia akan menjadi Raja Monster Gunung yang sangat kuat dan ditakuti oleh monster lainnya. Huji kemudian berkata bahwa dia telah memberikan mutiara merah tersebut kepada Raja Monster Gunung. Dan seperti yang telah disepakati, dia ingin tahu di manakah keberadaan orang tuanya. Namun Monster Gunung malah tertawa terbahak-bahak dan dia kemudian menjelaskan bahwa dia tidak mengetahuinya. Menurut Raja Monster Gunung, dia tidak pernah kenal dengan Ibu Huji dan juga tidak mengetahui keberadaannya. Dan yang dibutuhkannya hanyalah mutiara merah yang sekarang ada di tangannya. Mendengar perkataan demikian membuat Huji menjadi sangat marah karena dirinya telah dipermainkan oleh Raja Monster Gunung. Setelah mengetahui dirinya dipermainkan dengan cepat, Huji melemparkan bom asap yang dimilikinya.
Dan setelah itu dia pun melesat merebut kembali mutiara merah tersebut dan kemudian kabur dari tempat itu. Melihat itu, Raja Monster menjadi sangat marah dan kemudian mengejar Huji bersama dengan para pasukannya untuk merebut kembali mutiara merah. Namun ternyata Huji sangat gesit dan hebat dalam kabur melarikan dirinya. Tapi setelah berada di suatu tempat, tiba-tiba monster gunung yang menggunakan kekuatan api sudah ada di depannya dan meledakkan apinya tersebut hingga membuat dia terlempar. Sementara tidak jauh dari tempat tersebut, gadis cantik yang sangat kuat mendengar teriakan atau jeritan dari Huji. Tiba-tiba monster gunung yang sangat banyak menyerbu dan akan menyerang kepada Huji, namun tiba-tiba. Hampir semua monster gunung yang ada di sana berhasil diwafatkan oleh wanita misterius yang sangat kuat yang kemudian berdiri di hadapan Huji. Namun tidak lama setelah itu datanglah Raja Monster Gunung yang kemudian langsung menyerang kepada mereka berdua. Akan tetapi mereka berdua masih berhasil selamat karena si wanita dengan cepat membawa Huji menghindarinya. Dan tidak lama setelah itu tiba-tiba energi tinta melesat dengan cepat berhasil mewafatkan sebagian dari monster yang ada di sana. Dan muncullah tidak jauh dari tempat tersebut Tuan Ki sambil membawa senjatanya yang sangat hebat. Beberapa saat setelah itu dia pun berhasil memenggal Raja Monster Gunung dan mewafatkannya. Tuan Ki kemudian memerintahkan Huji untuk segera datang mendekatinya dan memberikan kembali mutiara merah yang telah dicurinya. Namun Huji yang ketakutan segera bersembunyi di belakang si wanita yang juga sangat kuat. Si wanita ternyata mengenali bahwa orang yang ada di hadapannya adalah seseorang yang sangat kuat yang berasal dari wilayah kekaisaran. Setelah itu si wanita pun pergi meninggalkan Huji yang ketakutan bersama dengan Tuan Ki. Huji sangat terkejut karena ternyata orang yang ada di hadapannya adalah Master Iblis kekaisaran yang berarti sangatlah kuat. Huji ingin segera pergi dari tempat tersebut karena takut oleh Tuan Ki, namun Tuan Ki melarangnya untuk pergi begitu saja. Dia harus segera menyerahkan mutiara merah yang saat ini ada di tangannya. Karena tidak memberikan mutiara merah, maka Tuan Ki mengeluarkan energi kekuatan tinta hitamnya dan mengikat Huji agar tidak kabur. Dia pun segera memeriksa seluruh tubuh Huji untuk menemukan mutiara merah tersebut. Pada akhirnya Tuan Ki mendapatkan mutiara merah tersebut. Namun ternyata Raja Monster Gunung yang tinggal kepalanya melihat mutiara tersebut tiba-tiba hidup kembali dan segera melesat berniat untuk merebut mutiara merah itu. Karena takut mutiara merah itu didapatkan oleh Raja Monster Gunung, dengan cepat Huji menubruk Tuan Ki dan pada akhirnya mutiara tersebut tertelan oleh Huji. Sementara kepala Raja Monster Gunung hancur begitu saja. Setelah memakan mutiara merah, tiba-tiba tubuh Huji membuncit seperti akan segera meledak dan dipenuhi dengan energi merah. Tuan Ki segera mendekatinya, tetapi dia tidak dapat menyentuh tubuh dari pemuda tersebut dan malahan harus terpental. Kuasa ajaib segera berkata bahwa tubuh pemuda tersebut dalam keadaan bahaya, tapi mereka tidak bisa menolongnya. Karena mutiara merah telah tertelan oleh pemuda yang bernama Huji itu. Namun si kuas ajaib juga sangat terkejut karena sampai saat ini tubuh Huji tidak meledak. Padahal seharusnya jika seseorang memakan mutiara merah apalagi kekuatannya masih belum cukup, maka kemungkinan besar akan meledak. Tuan Ki ingin menolong nasib dari pemuda itu, tapi dia tidak bisa menolongnya karena tidak mengetahui cara untuk menolongnya. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Wokelah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.